Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so hari ni cikgu nak ajar kamu bagaimana anda membandingkan, okey, membandingkan dan mentafsir dua atau lebih set data tak terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai. Okey, kat sini dia bagi contoh 14, kerja jadual di bawah menunjukkan masih diambil oleh 20 orang pekerja daripada dua buah kilang tertentu untuk menyiapkan sesuatu kerja. Okey, so masa dia bagi kat sini 5, 6, 7, 8 dan 9. So ini adalah kilang A. Kilang A ada 3 orang, 2, 9, 2 dan 4. Kilang B ada 1, 5, 7, 5 dan 2. Kemudian dia suruh kita cari nilai min dan sisi MPY bagi masa menyiapkan kerja tersebut. Seterusnya tentukan pekerja kilang manakah yang lebih cekap untuk menyiapkan kerja berkenaan. Berikan justifikasi anda. Okey, so jadi soalan tadi tu cikgu bawa ke sini. So jadi mula-mula cara nak cari min, okey, cara nak cari min. Okey, so ni 5 darab dengan 3, ni 5 darab 3, 6 darab dengan 2, 7 darab dengan 9, 8 darab dengan 2, 9 darabkan dengan 4. Okey, kemudian bahagi. Okey, kita jumlahkan ni semua ni. So letak kat sinilah. So jadi kita dapat 7.1. Lepas tu nak cari sisi MPY. Okay, kita kuasa 2 kan ni. Kuasa 2 darab dengan 3. 6 kuasa 2 darab 2. 7 kuasa 2 darab 9. 8 kuasa 2 darab 2. 9 kuasa 2 darab 4. So buat macam ni lah. Okay. Okay, bahagikan dengan ni. Campurkan ni semua ni. Campurkan. So jadi campurkan. Tolak dengan nilai min ni. Nilai min je ni lah. So jadi kita tekan kalkulator, kita dapat ni. Kemudian untuk kilang B pula. Okey, kilang B pun sama. Nak cari min dia, kita darabkan ni. 5 darab 1, 6 darab 5, 7 darab 7, 8 darab 5, 9 darab 2. Okay, lepas tu bahagikan dengan jumlah ni semua. Jumlahkan ni semua. So jadi kita jumlahkan ni semua, so kita dapat 7.1. So jadi ni kita, sekarang kita kuasa 2 kan ni. Ni 5 kuasa 2 darab 1, 6 kuasa 2 darab 5, 7 kuasa 2 darab 7. Okay, buat yang proses yang samalah. Okay, bahagikan dengan jumlahkan ni semua. Okay, jumlahkan. Okay, tolakkan dengan nilai mini. So sini kuasa 2. So kita dapat 1.04. So jadi sekarang kita tengok mini dengan mini sama. Sekarang sisi MPY dia berbeza. Sekarang kita tengok siapa sisi MPY yang paling kecil. So paling kecil adalah ni. Maka pekerja kilang B adalah lebih cekap kerana sisi MPY-nya baginya adalah kecil. Okey, so jadi itu saja daripada cikgu. Okey, so jadi cikgu nak kamu cuba buat soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Itu saja. Sekian, terima kasih.